Oke, di mana sini suaranya mamah-mamah yang harus nganterin anaknya sekolah pagi-pagi? Saya. Siapa yang gak mau jelek nganterin anaknya? Saya. Aku merasa aku cukup hebat untuk dandan cepat di pagi hari. Jadi aku pikir why not kasih tutorial, siapa tahu ada yang problemnya sama kayak saya. Oke, ini gue mau curhat dulu, lihat deh. Ini abis lahiran, anak rambut bisa kayak begini. Udah kayak punya poni saya gitu loh. Jadi kita bandanin dulu ya sebelum kita mulai makeup biar rambutnya juga gak genggus. Nah, yang kalau mau tahu scarf kayak gini, yang square dibikin segitiga, digulung deh. Kalau aku suka gulung dari lancipannya supaya dia nggak nongol-nongol di ketat. Sekarang make upnya, oke, dimulai ya. 3, 2, 1, silakan. Oke, kalau makeup aku selalu pakai moisturizer ini bekas dari aku hamil. Aduh, kebanyakan ngomong, jadi ntar nggak nyampe ini lagi, lebih dari 5 menit. Oke, kayaknya dikit aja. Jadi banyak, aku gugup dihitung. Moisturizer. Asli gue ngasal ini kalau makeup. Ini aku pakai foundation Sephora nomor 26. Pakainya bener-bener cuma segini, semprit banget. Karena cuma syarat aja sih, karena gue gampang keringetan. Untuk yang makeupnya perfeksionis, gak usah ngikutin gue karena gue benar-benar nggak asal-asal cepet, asal cakep, lumayan lah ya tampil. Ih, di jerawat. Oke, betul lebih dikit demi jerawat. Tuh kan, ini udah makan setengah menit yang harusnya nggak dihitung loh, curang guys. Nggak. Tuh, main kan? Bedak aku dari dulu pakai Body Shop ini nomor 052. Oke. Oke. Pakai lip cream dulu biar cakep. Ini aku sampel buat God Fruit yang akan datang warnanya. Nanti ya dikasih tahu kalau udah keluar. Then eyebrow. Ini natural brow-nya Got Ready. Dia tuh ujungnya kayak gini nih. Ada garis-garisnya gitu, jadi bikin alisnya bisa natural banget. Kelihatan nggak? Setelah aku bikin depannya, baru digaris. Duh. Tuh, tinggal ngikutin arah bulu aja kalau ini pakainya enak banget. Selesai sebelah, sebelah lagi. Sorry. Biasanya belum guys, problema setiap orang, setiap perempuan nih. Yang main alis kanan kiri dan biasanya gue gak pernah sama. Udah lah ya. Okay. Lagi. Okay. Begitulah kira-kira. Disitu masuk ke eyeliner. Pakai kitty linernya Got Pretty. Nih, ada pitanya. Selalu aku sukanya kayak mata kucing gitu, jadi harus ambil dari ujung, tarik ke tengah. Berapa mau panjangnya terserah. Oke, ini ikutin mata masing-masing ya. Kalian yang tahu kekurangannya di mana. Dah, misalnya. Udah berapa menit nih gue rem? Wow. Ya dikit lagi selesai. Gue sih tegang loh nih di waktu, sumpah. Oke, giring lagi. Oke. Ya begitulah ya pokoknya. Terus maskaranya, ih maskaranya ketinggalan. Ini dia. Oh no, ini jangan dihitung. Oke, Got Pretty mascara. Ini ya. Dia tuh ada dua, ada yang panjang, ada yang pendek. Pakai yang panjang dulu ya. Oke.
Belum 4 menit kan, Rob? Oke, ini dia. Ini udah selesai loh, bener-bener tinggal maskara sama blush on. Dia pakai yang panjangnya dulu. And then, pendeknya dulu ini kayak fibernya gitu buat bikin bulu mata lebih tebel. Jadi nggak harus pakai bulu mata palsu kalau nggak perlu-perlu banget. Biar cowok-cowok kameramen di sini juga pada tahu. Ini modern ya kan buat istrinya. Oke, diikat lagi pakai yang panjang. Jadi beneran tebel. Berapa menit, Rab? 4, yes. Bisa nih gue under 5 minutes. Karena gue udah selesai. Tinggal blush on. Hore! Enggak. Walah, berapa menit? Si make up mau ke sekolah under 5 minutes. Berhasil enggak? Lumayan cepet ya. Suka enggak? Semoga suka. Nah, ini emang paling enak banget sih Kitty liner-nya Got Pretty Natural Brow. Terus maskaranya kalau kalian mau beli ada di Shopee juga atau di e-commerce lain, kalian tinggal search aja Shopee. Bagus enggak? Supaya makin hemat. Kalian pasti suka dong cuan-cuanan. Come on please, siapa sih yang gak suka cuan, diskonan, cashback ya kan? Well, kalian perlu banget tahu aplikasi namanya Shopback. Ah, penting banget. Gini ya, belanja di semua e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, semuanya itu bisa lewat Shopback dan langsung dapat cashback sekali klik doang. Oke, buat yang gak ngerti, tenang gue kasih contoh. Jadi gini, misalnya kalian mau beli Got Pretty nih, ada di Shopee kan tuh, bisa lewat Shopback. Masuk aja ke aplikasi Shopbacknya. Cashbackku lumayan banget udah segini. Tuh kan gagal fokus gue. Oke, jadi udah masuk di Shopback, cari aja Shopee nih misalnya. Terus continue to app, langsung ke redirect ke aplikasi Shopee-nya. Udah, tinggal belanja kayak biasa, search mau cari apa. Nih kalau ini kan mau belanja Got Pretty nih, Got Pretty. Tinggal beli, aku juga sekalian beli, dia udah mau habis nih. Enak kan? Jadi sama-sama belanja online, tapi lebih murah jatuhnya. Eh bentar, saya tuh lagi nunggu gigi, aku sekalian beliin teeter deh. Lagi gatel banget giginya. Mumpung cashback. Ih, ini apa sih mainan kok lucu banget ya? Raya lagi nyari nih mainan, aduh gue beli. Kok jadi banyak banget ini belanjaan ya? Gak apa-apa deh, kan lewat Shopback jadi aman, tetap murah jatuhnya nanti, balik lagi kok. Kapan nih kan sekarang? Jadi ya udah gak worry lagi spending uang bulanan. And you know what? Sekarang Shopback itu lagi ada promo cashback sampai 30%. Dan cashback yang udah dikumpulin ini bisa dikairin ke rekening bank kita. Atau bisa juga dijadiin pulsa. Jadi kan berasa dapat duit balik ya gak sih? Oke, sekian ya. Jadi panjang ya. Jadi lamaan belanjanya daripada gue make up-nya. Itu tutorial make up capcus buat nganter anak sekolah biar tetap kece. Dan tutorial hemat uang bulanan. Ya kan? Ya kan? Bilang apa? Makasih. Sama-sama. Pokoknya buat kalian yang mau belanja dari e-commerce manapun dan pengen dapat cashback, ini aplikasi emang cuan banget. Buruan download. Kalau bingung tinggal klik link di description box aku aja. Oke, okay? Thank you. Semoga bermanfaat and see you on the next vlog.